Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad la nabiyya ba'da amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membungkuk Pak, terima kasih Pak. Ibu, terima kasih Ibu. Saya yakin paling lama setengah jam saja itu pasti ditangkap orang. Kenapa? Disangka kita orang gila baru. Karena tidak ada alasannya untuk menyatakan terima kasih itu apa. Makanya kaum muslimin dan muslimat, kita banyak bersyukur kepada Allah, kita banyak berterima kasih kepada Allah, disebabkan Allah mengutus Rasul itu sama dengan kita. Kalau tidak diutus Allah Rasul sama dengan kita, kita tidak tahu bagaimana tata cara kita menyembah kepada Allah, bagaimana kita menjadi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Tidak ada penjelasan, karena persoalan agama ini datang daripada Allah, Rasul yang menyampaikan kepada umatnya. Rasul yang diutus itu untuk menjadi satu bahan pertimbangan kita, dia berbahasa kaum. Jadi selama ini mungkin mindset kita, pemikiran kita, bahwa bahasa Arab itu bahasa Allah. Tidak, Allah tidak punya bahasa. Kalau dikatakan Allah itu punya bahasa, sama dengan makhluknya, sama dengan hambanya. Allah tidak punya bahasa. Oleh karena kebetulan nabinya orang Arab, tentu firman Allah itu keluar dalam bahasa Arab, yang penjelasannya tentang persoalan bahasa kaum ini dijelaskan di dalam surat Ibrahim ayat 4. Wama arsalna bil lisani illa. Dikatakan di dalam surat Ibrahim ayat 4 itu, dan tidaklah kami utus rasul melainkan dengan bahasa yang dipahami oleh kaumnya, agar ia dapat menjelaskan apa-apa yang daripada Allah. Jadi kalau seandainya Allah mengutus utusan itu bukan orang Arab, tentu dia bukan berbahasa Arab. Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyana lahum. Itu Ibrahim ayat 4. Makanya firman Allah tidak saja keluar dalam bahasa Arab. Firman Allah sudah keluar dalam bahasa Suryani, karena Nabi Isa itu orang Suryani. Firman Allah sudah keluar dalam bahasa Ibrani, disebabkan Nabi Musa itu orang Ibrani. Firman Allah sudah keluar dalam bahasa Kapti, sebab Nabi Daud itu orang Kapti. Jabur itu dalam bahasa Kapti. Firman Allah sudah keluar dalam bahasa Ka'ab, disebabkan Nabi Ibrahim itu orang Ka'ab, bukan orang Arab. Makanya bangunan yang dibangun oleh Nabi Ibrahim itu bernama Ka'bah. Yang membangunnya itu adalah orang Ka'ab. Itu mesti menjadi pertimbangan kita. Karena kebetulan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang Arab, tentu firman Allah pada saat itu keluarnya dalam bahasa Arab. Kemudian yang kedua, mengapa kita banyak bersyukur kepada Allah? Kita banyak berterima kasih kepada Allah.
disebabkan ada sesuatu yang dianugerahkan ke dalam dada kita yang tidak membedakan bangsa dan bahasa manapun, yang dijelaskan di dalam surat Sajadah 32 ayat 9, summasawahu wa nafakha bihi min ruhihi wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida qalilan ma tashkurun. Aku sempurnakan kejadian manusia, kata Allah. Aku tiupkan ruh. Aku beri pendengaran, penglihatan, dan hati. Sedikit sekali manusia itu bersyukur. Coba kita perhatikan. Coba kita renungkan. Dikatakan tadi, aku sempurnakan kejadian manusia. Ini bukan manusia Indonesia saja, tidak. Bukan manusia yang mengaku beragama Islam saja, tidak demikian halnya. Ini manusia secara universal, dimanapun dia berada, pasti Allah yang menyempurnakan kejadian manusia itu. Kita tidak dapat minta, oh muslimin dan muslimat. Saya tanya, apakah beda seorang bayi yang lahir di negara Amerika dan yang lahir di negara Indonesia pada saat ini? Sebetulnya tidak ada bedanya. Bedanya hanya bayi tersebut lahir di Amerika. Kalau kita katakan mereka itu kafir, mereka begini, mereka begitu, siapa penciptanya? Penciptanya Allah. Kita sudah menyalahkan Allah. Allah tidak demikian halnya. Bahkan Allah katakan di dalam surat 49 ayat 13, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Hai manusia, kami jadikan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian berbangsa-bangsa, bersuku-suku, berlainan bahasa. Tidak lain tujuannya ada lita'arafu, untuk saling kenal mengenal di antara kamu, bukan untuk saling membenci, bukan untuk saling mengucap satu dengan yang lainnya. Tidak demikian. Siapapun mereka, inna akramakum indallahi attaqun. Yang paling mulia di sisi Allah itu, kata Allah, orang takwa. Bukan ada satu golongan, tidak. Ketika ditiupkan ruh ke dalam dada kita, maka terpancarlah pendengaran pada telinga, penglihatan pada mata, kemudian penciuman pada hidung, perkataan pada mulut, perasaan pada lidah. Inilah sebenarnya yang bernama budi. Budi itu ada bendanya. Bukan tidak ada bendanya. Orang memperbaiki akhlak dan budi, apa yang mesti kita perbaiki? Coba. Barang yang hendak diperbaiki tidak diketahui. Semakin diperbaiki, semakin rusaklah dia. Kenapa? Bagaimana tidak memperbaiki? Semisal memperbaiki handphone, komponen di dalamnya kita tidak mengerti, kita paksakan untuk memperbaiki, bukan bertambah baik, bukan bertambah bagus, ya bertambah rusaklah handphone itu tadi. Demikianlah kalau dikatakan judulnya tadi, temanya tadi, marilah kita perbaiki akhlak dan budi. Akhlaknya mana? Kalau budinya itu adalah pendengaran, penglihatan, penciuman, perkataan, dan perasaan. Itu benda budi. Apabila baik pendengaran, baik perkataan, baik penglihatan, penciuman, dan perasaan seseorang, maka baiklah budinya. Tapi yang lima komponen ini tidak akan dapat berfungsi kalau tidak ditiupkan ruh ke dalam dada kita masing-masing. Coba orang tidur, apalagi orang mati. Orang tidur punya mata, kenapa tidak bisa melihat?
orang mati apalagi punya mata juga tidak bisa melihat. Orang tidur punya telinga tidak bisa mendengar. Orang mati punya telinga juga tidak dapat mendengar. Yang kita katakan pada saat ini, otak kita pintar. Selamat datang Pak Ria, silakan Pak. Kita katakan bahwa selama ini yang pintar itu adalah otak kita. Coba kita renungkan, kaum muslimin dan muslimat, kalau tidak ada ruh yang berpikir pada otak, tidak akan lahir science and technology. Kita mendewa-dewakan teknologi. Orang barat itu hebat, dia menemukan ini, menemukan itu. Tapi mereka lupa, Albert Einstein itu tidak akan dapat menemukan bom atom. Thomas Alva Edison itu tidak akan dapat menemukan listrik kalau tidak ada ruh dalam dadanya. Ruh siapa yang punya? Ruh itu daripada Tuhan. Memancar kepada otaknya, maka lahirlah ilmu pengetahuan. Makanya tidak ada orang yang menyatakan bahwa pikir itu perintah otak, tidak ada. Tapi selama ini tidak pernah ditanyakan, yang ada pikir itu pelita hati. Kenapa dikatakan pikir itu pelita hati? Sebab yang berpikir itu ada dalam hati kita masing-masing. Makanya kaum muslimin dan muslimat, kita banyak berterima kasih kepada Allah. Tanpa ada yang ditiupkan ke dalam dada kita yang dianugerahkan tadi, sehingga kita dapat datang ke tempat ini. Bahkan Pak Bindi ini dari Gerdayak beliau, tanpa adanya ruh dalam dada kita, tidak akan timbul rasa kasih sayang kita di antara suami istri. Kalau meninggal misalnya istri atau suami kita, tidak akan ada lagi kasih sayang. Sebab yang berkasih sayang itu dia. Tapi sayang kita tidak mengerti, tidak mengetahui. Maka kaum muslimin dan muslimat, kita berbicara tentang peringatan Nabi besar Muhammad SAW maulidnya. Kalau kita renungkan, banyak tadi kata sambutan baik dari Bapak Sekda Kota Batam maupun dari Ketua KBB Kepulauan Riau. Kalau kita perhatikan, tentu kita melaksanakan acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini tidak sekedar seremonial, tidak. Tidak hanya sekedar tradisi yang dahulu dilakukan oleh datuk nenek kita, orang tua kita, sampai kepada kita hari ini. Tidak demikian halnya. Akan tetapi tentu mempunyai satu tujuan. Dalam tujuan itu ada hikmah. Hikmah itu artinya bermanfaat untuk diri kita. Di dalam kitab Al-Quran juga dijelaskan, wa may yuktal hikmata fakat utiya khairan katsira. Barang siapa yang mendapatkan hikmah, berarti dia mendapatkan kebajikan yang banyak. Hikmah itu artinya sesuatu yang bermanfaat kepada dirinya, baik di dunia maupun di akhirat. Itulah yang dicari oleh orang mukmin. Al-hikmatu qolatul mukmin. Hikmah itu adalah sesuatu yang dicari oleh orang mukmin. Hikmahnya yang tadi disampaikan sebagai wujud daripada kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada malam hari ini kita adakanlah peringatan Maulid Nabi. Kita adakan peringatan kelahiran beliau.
harapannya hikmah yang akan kita dapatkan, mudah-mudahan kita diakui sebagai umat Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang paling penting. Kenapa demikian? Sebab beliau menyatakan bahwa syafaati yaumal kiamati hak, pertolonganku pada hari kiamat itu adalah sesuatu yang benar. Tetapi untuk mendapatkan pertolongan Rasul itu, kita mesti diakui beliau sebagai umatnya terlebih dahulu. Kalau yang mengaku sebagai umat Muhammad, orang Islam seluruhnya tidak dan tidak. Yang tak sembahyang pun mengaku sebagai umat Muhammad. Yang mabuk pun mengaku sebagai umat Muhammad. Coba. Tidak puasa mengaku sebagai umat Muhammad. Apa demikian halnya yang pendusta, apalagi yang menipu kiri kanan depan belakang, sama mereka mengaku sebagai umat Muhammad. Muhammad mengatakan al-kaziba laisa min ummati, kata beliau, yang dusta itu bukan umatku. Itu yang beliau sampaikan. Makanya kalau nanti di hari kiamat, kalau Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menyatakan ummati, selamat tidak. Tapi kalau beliau menyatakan la ummati, habis tidak. Nah, coba kita renungkan, apa beda sembahyang Jumat dengan sembahyang Idul Adha atau Idul Fitri? Mengapa sembahyang Jumat khotbah dulu baru sembahyang? Mengapa sembahyang Id sembahyang dulu baru khotbah? Selama ini kan tidak menjadi pertanyaan kita, karena ini ritual yang kita lakukan. Bahkan kalau ditanya, dijawab oleh mereka, jangan banyak tanya. Oh, sembahyang, sembahyang, oh tidak, tidak. Itu kan daripada dulu begitu. Padahal tidak demikian. Segala sesuatu itu ada sebabnya. Mengapa hari Jumat itu dikatakan hari kerasulan? Khotbah dulu baru sembahyang. Karena pada hari Jumat yang dikatakan sebagai hari kerasulan itu, Rasul menyampaikan terlebih dahulu bagaimana tata cara kamu menyembah kepada Allah, bagaimana tata cara kamu menjadi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Sudah kamu tahu bagaimana cara menyembah Allah, kamu sembahyanglah. Makanya khotbah dulu disampaikan terlebih dahulu, baru diperbuat atau dilaksanakan. Kalau sholat Id tidak, itu umpama seolah-olah di padang mahsyar seluruh nabi-nabi mempersembahkan kaumnya kepada Muhammad, Allah menjadi hakim. Makanya dipersembahkan dulu, sembahyang dulu, baru khutbah, baru diputuskan siapa umat Muhammad, siapa yang bukan umat Muhammad. Makanya sholat Id itu sembahyang terlebih dahulu, baru ada khutbah. Kaum muslimin dan muslimat, kalau kita berbicara Muhammad ini secara silsilah, tentu yang menjadi kepahaman kita selama ini bahwa Muhammad itu adalah orang Arab, benar, tidak salah. Kemudian lahir beliau itu di kota Mekah tanggal 12 Rabiul Awal. Kemudian kalau kalender Masehi 17 Juni 571 Masehi. Nama bapak beliau Abdullah, nama ibu beliau itu Aminah. Kemudian kakek beliau Abdul Muthalib, paman beliau itu banyak, dan beliau kalau dilihat dari kehidupan semenjak kecil itu sangat menderita. Belum saja lahir,
ke dunia ini sudah ditinggalkan oleh bapaknya Abdullah. Kemudian beliau berumur 6 tahun, ibunya pun meninggal. Beliau yatim piatu, diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. 2 tahun diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib, meninggal pula Abdul Muthalib. Begitulah kisah cerita beliau semasa kecil. Kemudian beliau menikah. Kemudian beliau menyampaikan syiar agama di kota Mekah sampai ke kota Madinah. Inilah yang kita bicarakan kalau menurut pandangan silsilah. Tetapi beliau menyatakan, ana minal Arab wa laysa al-Arab minni, aku ini memang daripada Arab, kata beliau, tapi aku bukan Arab. Yang bukan Arabnya ini yang jarang sekali diperbincangkan. Yang di surat Al-Kahfi ayat 110, qul innama ana basarum mislukum yuha ilayya, katakanlah aku ini manusia biasa seperti kamu, aku makan minum, kata Rasulullah, aku pun punya anak, punya istri seperti kamu, aku susah, aku sedang, aku hidup dan aku mati, yang tidak sama dengan kamu. Yuha ilayya, aku diwahyukan oleh Allah. Makanya kalau kita berbicara tentang persoalan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak berbicara sekedar jasmania beliau. Akan tetapi yang dibicarakan itu siapa sesungguhnya yang dilahirkan pada tanggal 12 Rajab. Siapa dianya? Apa hubungan Muhammad itu dengan Allah? Apa hubungan Muhammad itu dengan kita? Mengapa Nabi yang belakangan lahir ini pangkatnya sallallahu alaihi wasallam? Dari Nabi Isa, dari Nabi Adam sampai kepada Isa, dan seluruh wali-wali termasuk para malaikat, itu pangkatnya hanya alaihi salam. Tetapi Nabi besar Muhammad itu pangkatnya adalah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang tidak menjadi bahan pertimbangan kita lagi, kenapa beliau ini yang diangkat menjadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin? Beliau ini menjadi penghulu segala nabi dan rasul. Kenapa tidak Ibrahim saja, perjuangannya luar biasa? Atau Nabi Adam sebagai bapak manusia? Kenapa maka Muhammad? Yang lebih hebatnya lagi, tidak ada satupun nabi yang berani menyatakan innama buistu liutammima makarimal akhlaq. Tidak ada yang berani. Sesungguhnya aku dibangkitkan untuk memperbaiki akhlak dan budi. Hanya Muhammad Rasulullah lah yang berani menyatakan demikian. Timbul lagi pertanyaan, ada apa ini? Ternyata yang tahu rahasia manusia itu hanya Muhammad. Al-insan sirri wa ana sirru, manusia itu rahasianya, kata Muhammad, aku rahasianya. Mengapa? Cobalah kita renungkan diri kita. Kadang-kadang mudah sekali kita tersinggung. Tanpa sebab kadang-kadang kita membenci orang. Orang berjalan saja tidak ada cerita ini dengan kita, tidak ada kaitannya dengan kita. Berjalan orang, kita sudah mengatakan dalam hati ini, sombong betul dia berjalan itu. Coba. Padahal kenal tidak, untung rugi pun tidak. Kenapa seperti itu? Mudah sawa sangka, mudah iri, mudah sekali dengki. Ada apa? Tapi tiba-tiba setelah itu timbul pula rasa kebaikan. Kadang-kadang kasihan dengan orang yang tidak mampu. Coba, ini tidak berbicara di luar. Agama membicarakan tentang persoalan diri kita. Bagaimanapun nasihat anjuran disampaikan, tidak akan mampu merubah kalau seandainya yang dirubah itu tidak tahu. Makanya di surat Ar-Ra'd, surat Ar-Ra'd itu menyatakan
innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah barang yang ada pada satu kaum, melainkan mereka merubah barang yang ada pada dirinya. Barang yang tidak dirubah itu yang tidak diketahui. Ternyata barang yang tidak dirubah itu rasa pada diri kita. Rasa yang negatif ini yang perlu dikendalikan. Rasa yang negatif inilah yang memunculkan kenapa seseorang itu bisa membunuh. Rasa yang negatif yang timbul pada dirinya inilah yang memunculkan KDRT. Kekerasan dalam rumah tangga itu munculnya bukan di luar, tidak. Makanya Rasulullah menyatakan, "A'da aduikan nafsukal lati baina jambai." Musuh yang paling perlu kamu lawan, musuh yang ada pada tubuhmu, sebangsa hawa nafsu dunia setan. Maka benarlah jihadul akbar, jihadul nafsu. Perjuangan yang terbesar bukan melawan orang lain. Bukan. Kita jangan salah ini dalam memahami konteks agama mesti secara universal. Oh, ini orangnya beda agama, bunuh halal. Tidak ada pelajaran agama seperti itu. Membunuh satu orang manusia hukumnya sama dengan membunuh seluruh manusia, manusia mana saja, walaupun dia bukan beragama Islam. Menipu satu orang manusia sama hukumnya dengan menipu semua manusia. Berbuat baik kita, paman ahyaha baka annama ahyana sajami'a. Itu di dalam surat Al-Maidah 32. Barang siapa yang memelihara kehidupan satu orang manusia, sama hukumnya dengan memelihara kehidupan seluruh manusia. Apa sebab? Karena setiap manusia itu ada ruh yang datang daripada Tuhan yang bukan kepunyaan ibu bapaknya. Itu kepunyaan Tuhan. Kalau kita ganggu dia, yang punya marah. Pasti marah. Tidak ada hak kita untuk memisahkan ruhnya dengan jasadnya. Itu hak Tuhan. Fa'ijaja ajaruhum la yastahiruna sa'ata wa la yastahdimun. Apabila sampai ajalnya, tidak dapat dimundurkan walau sesaat pun, dan tidak dapat dimajukan walau sesaat pun. Itu urusan Tuhan, bukan urusan kita. Yang lebih hebat lagi, yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi yang lain, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat itu berselawat atas nabi. Coba, tidak ada nabi-nabi yang Allah berselawat kepadanya, hanya kepada Nabi Muhammad Allah bersalawat, termasuk malaikat. Ini bahan pertimbangan saja. Kalau kita mau merenung lebih dalam tentang agama ini, kita mengkaji lebih dalam, apakah cukup dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad? Tentu ini mesti didalami. Ini pelan-pelan. Saya hanya menyampaikan pertimbangan, tidak menjadi keputusan, tidak. Nah, tadi dibacakan oleh qari'ah kita, kelahiran Nabi Muhammad ini sangat luar biasa. Di surat As-Saff 61 ayat 6, wa qala Isa ibn Maryam ya bani Israel inni rasulullah ilaikum. Berkata Isa putra Maryam, ya bani Israel, inni rasulullah ilaikum, aku adalah utusan Allah kepadamu. Musaddiqan lima baina yadaya minat Taurat, membenarkan apa sebelumnya daripada Taurat. Wa mubashiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismihi Ahmad, memberikan kabar suka kepadamu akan datang seorang rasul sesudahku bernama Ahmad. Lima abad sebelum kelahiran beliau sudah dihabarkan oleh Nabi Isa. Palama ja'ahum bil bainat qalu haja sihrun mubin. Apabila rasul itu datang menyampaikan keterangan-keterangan,
Rasul itu menyampaikan pekabaran, menyampaikan informasi. Qalu hadza sihrun mubin. Orang akan berkata, ini adalah sihir yang nyata. Maka benarlah, ketika beliau lahir, menyampaikan syiar agama Islam, beliau dicaci maki orang. Memang seperti itu. Pertanyaan timbul, Isa mengabarkan yang lahir itu Ahmad, tetapi kenapa ketika lahir namanya Muhammad? Pertanyaan lagi, apa hubungan Ahmad dengan Muhammad itu? Ahmad itu kan 4 huruf. Alif, Ha, Mim, Dal. Ini buat pertimbangan kita. Kemudian seterusnya, dibacakan oleh qari'ah kita tadi juga, itu di surat Al-Anbiya. Al-Anbiya itu adalah surat 21 ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami utus engkau ya Muhammad melainkan rahmat bagi seluruh alam. Ini kita sangka selama ini. Saya juga demikian dulunya menyangka bahwa yang dikatakan rahmat bagi seluruh alam ini rahmat untuk tumbuh-tumbuhan, rahmat untuk hewan, rahmat untuk lautan, rahmat untuk daratan, rahmat untuk bulan, bintang, dan alam semesta. Allah tidak berbicara itu. Allah bicarakan itu adalah persoalan yang dianugerahkan tadi. Makanya di awal saya tidak langsung berbicara tentang persoalan Muhammad ini. Yang Allah hendak selamatkan itu adalah ruh yang ditiupkan ke dalam dada kita. Dialah ilahilah, dia datang daripada Allah. Yang datang daripada Allah itu bagaimana supaya dia wa inna ilaihi raji'un, supaya dia kembali kepada Allah. Maka diutuslah Muhammad Rasulullah tadi untuk rahmat bagi seluruh alam, alam insan, alam yang ada dalam dada kita yang ditiupkan tadi. Bentuk rahmatnya apa? Bentuk rahmatnya mesti jelas. Liuh rijakum minaz zulumati ilan nur. Dia yang mengeluarkan dari kegelapan kepada yang terang benderang. Disangka gelap ini seperti gelapnya malam, tidak. Disangka gelap ini orang dulu bodoh, pintar orang dulu daripada orang kita sekarang ini cepat. Saya bisa buktikan. Yang maju sekarang ini bukan kepintaran, teknologinya yang maju. Cobalah. Dulu zaman dulu saya sakit, yang memeriksa mantri. Diketok perut kita. Ini sudah tahu penyakitnya apa. Tidak perlu periksa ini itu, tidak. Tensi manual. Alat yang di apa namanya? Yang dimasukkan ke kuping itu, dia tahu. Sekarang yang hebat itu, yang maju itu bukan ilmu kedokterannya, tidak. Yang maju itu teknologi kedokterannya. Kalau listriknya mati bagaimana? Kalau rusak alatnya bagaimana? Makanya alat tensi tidak bisa terpercaya juga. Sampai 250 alatnya rusak. Bagaimana? Nah, ini sudah. Subhanallah. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat, saya pendekkan cerita. Kalau tidak, ini sebelum subuh baru selesai. Saya pendekkan cerita saja. Mudah-mudahan 10 menit lagi selesai. Supaya pendek cerita. Ternyata lakad kana lakum bi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasul itu suri tauladan yang baik bagi kamu. Itu bukan jubahnya, bukan pakaiannya, bukan sorbannya, tidak. Bukan jasmaniahnya. Cobalah saya mengatakan diri saya, mana dia? Tidak ada orang mengatakan saya tangan, saya kepala, saya kaki, saya tubuh, tidak ada. Pasti orang mengatakan tangan saya, kaki saya, kepala saya, tubuh saya. Cari saya, di mana saya? Saya yang punya kepala. Saya yang punya kaki. Saya yang punya tubuh.
Ketika Allah menyatakan sungguh pada diri Rasul itu, dia menunjuk ke dalam dada Muhammad, bukan menunjuk orang Arabnya. Nah, yang wajib kita teladani supaya akhlak budi kita itu baik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersifat siddiq, amanah, tabligh dan patanah, maka kita mesti mengikuti sifat beliau. Kalau tidak, akhlak dan budi kita pasti tidak akan berubah. Siddiq itu artinya benar. Bukan benar menurut ukuran manusia, tidak. Kebenaran itu tidak dapat didustakan. Al-Haqqu min Rabbik, kebenaran itu datang daripada Tuhanmu. Saya tidak dapat mendustakan. Nah, ini air apa? Sangkor. Walau bagaimanapun saya mengatakan ini air mineral aqua, dalam hati mengatakan ini sangkor loh. Tidak bisa. Boleh manusia itu berdusta, boleh. Makanya dikatakan maka jabal tuadu mara'a, tidak dusta hati itu apa-apa yang dilihatnya. Apa tu marunahu ala mayara, apakah kamu nak membantahnya, kata Allah. Tidak bisa. Makanya kepercayaan Allah dalam dada kita itu tidak akan dapat, tidak akan pernah, dan pasti tidak akan bisa didustakan. Walaupun mulut kita mengatakan tidak, tanya di dalam, pasti dia mengatakan iya kalau seandainya dia benar. Begitu. Kepercayaan Allah saja tidak dapat kita dustakan. Makanya lahirlah ungkapan, kamu bisa mendustakan orang lain, tapi kamu tidak dapat mendustakan diri kamu sendiri. Sebab diri kamu sendiri itu datang daripada Allah. Itu yang dikehendaki oleh Muhammad Rasulullah, supaya dia bersifat siddiq. Kedua, amanah. Otomatis dia akan mendapat kepercayaan Allah. Dia tablik, dia menyampaikan. Bagaimana menyampaikan? Mesti dengan bijaksana. Tidak bisa kita menyampaikan dengan kasar, dengan cara-cara yang dapat menyinggung oleh orang lain. Tidak bisa. Makanya hancurnya organisasi dimanapun berada. Kenapa? Karena masing-masing pihak itu hendak memaksakan kehendaknya kepada orang lain. Boleh kita berpendapat, boleh mengeluarkan pendapat ini, pendapat itu biasa dalam musyawarah. Tapi yang tidak biasa, kalau pendapat kita ini harus diterima oleh orang lain. Nah, itu sudah luar biasa, itu sudah tidak wajar lagi. Kalau tidak diterima, saya keluar dari organisasi. Bagaimana mau maju organisasi? Coba, organisasi apa yang ada di Batam ini? Lambung Mangkurat, Banjar Sentar, Gerdaya, apalagi LBDH, Porsiba, Banjar Daya, apalagi. Kalau seandainya yang kita tonjolkan persamaan, yang kita kedepankan persamaan, mudah menyelesaikan segala sesuatunya. Tapi yang kita tonjolkan, yang kita kedepankan perbedaan, apa yang terjadi? Tentu pertengkaran, tentu perselisihan. Padahal kita sama-sama orang Banjar, ingin memajukan Banjar ini di Kota Batam. Tapi kita jangan lupa bahwa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana sumur digali, di situ air disaut. Masuk kampung ini, ikut adat istiadat kampung ini. Harus seperti itu. Tidak boleh kita menonjolkan diri kita di kampung orang, tidak boleh. Nah, makanya untuk dapat meningkatkan hubungan silaturahim ini, tidak lain dan tidak bukan, mesti pada diri kita masing-masing sebagai contoh mencontohkan. Mesti ada timbang rasa pada diri kita. Makanya apabila hendak berkata, perhatikan tantangannya. Apabila hendak melangkah, perhatikan tempat berpijak. Ketika hendak berkata, ada tidak tantangan dari dalam ini? Kalau ada, jangan sampaikan. Kenapa? Orang bisa tersinggung. Itu yang dikatakan demikian. Apabila hendak berkata, perhatikan tantangan yang di dalam. Ada tidak dia menegur kita? Ketika hendak melangkah, perhatikan tempat berpijak. Apa niat kita dalam kita melangkah? Nah, itu yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul-Nya kepada kita. Rasa itu yang ditimbang. Timbang rasa. Rasa itu yang ditimbang dalam seluruh aspek perbuatan kita. Mudah-mudahan dengan rasa yang ditimbang itu,
ibarat timbangan. Kita tahu, oh ini pas timbangannya. Mudah-mudahan apa yang terkeluar dari dalam diri kita itu tidak menjadi persoalan pada diri orang lain. Yang terakhir, ini terakhir. Yang terakhir, di dalam hadis qudsi Allah menyatakan yang disampaikan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku maha pengasih, kata Allah. Aku maha pengasih. Kemudian aku jadikan sebahagian daripada namaku. Barang siapa yang menghubungkan kasih sayang, maka dia tetap berhubungan dengan aku. Barang siapa yang memutuskan kasih sayang tadi, maka putuslah hubungannya dengan aku. Barang siapa yang merusaknya, maka rusak pulalah hubungannya dengan aku. Aku maha pengasih. Aku yang menciptakan kasih sayang. Jadi kasih sayang ini Allah yang menciptakan. Aku pakai pula ia sebahagian daripada namaku. Mana namanya? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Siapa yang menghubungkan kasih sayang, ia tetap berhubungan dengan aku. Siapa yang memutuskan, maka putus pula lah hubungannya dengan aku. Siapa yang merusaknya, maka rusak pula lah hubungannya dengan aku. Kemudian yang berhak menerima kasih sayangku adalah mereka yang berkasih sayang karenaku. Mereka yang saling bersilaturahim karenaku. Mereka yang saling menziarahi karenaku. Mereka yang saling nasihat menasihati karenaku. Mereka yang saling memberi karena aku. Kelak, kata Allah, mereka itu akan berada di atas mimbar yang penuh dengan cahaya cemerlang bersama dengan para nabi, kemudian orang baik-baik serta orang yang mati syahid. Mungkin sementara itu dulu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan berbahagia ini. Kesimpulan sementaranya adalah dalam rangka kita memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, yang dikatakan sebagai wujud cinta kita kepada beliau, harapan kita tentunya kita diakui sebagai umatnya dan kita diberi syafaat oleh beliau nanti di yaumil masar. Nanti itu yang menjadi harapan kita. Yang kemudian, yang kedua kesimpulannya, dengan kita memperingati Maulid Nabi ini, kita tahu sesungguhnya Muhammad itu siapa. Bukan sekedar bangsa Arabnya saja, tidak. Nah, bagaimana cara mengikutnya? Seperti itu. Kemudian yang ketiga, beliaulah yang akan memperbaiki akhlak dan budi kita supaya silaturahim ini dapat terpelihara dengan baik sesama kita. Tentu ada perjuangan kita masing-masing untuk mengendalikan hawa nafsu yang memang ada pada diri kita. Nah, kepada Allah saya mohon ampun dan tobat. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, saya mohon kemaafan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung tutup doanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwati ni'mahu wa yugadi umajidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yambari li jalali wajikal karimi wa ajimi sultani. Rabbana amanna bima anzalta wa taba'na rasulah fa'tubna ma'asyahidin. Allahumma inna zalamtu nafsi zulman kasira wala yaubiru junuba illa anta faufir lana maufiratan min indika warhamna innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami, dosa kedua ibu bapak kami, dosa pemimpin-pemimpin kami, dosa saudara-saudara kami, dosa karib kerabat kami, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Karim, ya Zalzalali wal Ikram.
berikanlah kami petunjuk, berikan kami hidayah untuk dapat memahami agama Islam ini sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki, ya Allah, dan dapat pula kami mengamalkan supaya apa yang kami amalkan itu bermanfaat untuk kami baik di dunia maupun di akhirat. Pada malam ini, ya Allah, kami memperingati Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami bermohon kepada Engkau, jadikanlah kami sebagai umat Muhammad, umat yang mendapat syafaat daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mendapatkan pertolongan tidak saja di akhirat, ya Allah, akan tetapi di dunia ini pertolongan beliau itu kepada kami itu yang kami kehendaki. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanallah, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.